Kita ke sorotan berikutnya. Presiden Joko Widodo bulan Juli ini akan berkantor di IKN. Hari ini Presiden menggelar rapat terbatas membahas pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rapat diikuti sejumlah pejabat, antara lain Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan rapat membahas laporan detail, termasuk insentif untuk ASN. Pemindahan ASN akan dilaksanakan pada September mendatang. ASN dari 38 kementerian dan lembaga akan dipindahkan ke IKN pada tahap pertama. Pak Azwar, selamat siang, Pak. Ini membahas tentang apa? Enggak, ini nanti laporan rencana detail, termasuk laporan terkait dengan insentif, kemudian beberapa skenario yang lain. Baik, terima kasih, Pak.